Pemerintah Kabupaten Badung menggelar HUT Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP ke-86 dan HUT Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas ke-56 di Pantai Seseh Munggu, Kecamatan Mengui. Acara dihadiri oleh Bupati Badung yang diwakili Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Badung Iwayan Adi Arnawo. Puncak perayaan HUT Satpol PP dan Satlinmas ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Sekda Adi Arnawa dan dilanjutkan dengan pelepasan tukik serta penanaman pohon di areal pesisir pantai Seseh Munggu. Sekda Badung Adi Arnawa menyampaikan, pemerintah Kabupaten Badung mengapresiasi Satpol PP Kabupaten Badung. Diharapkan Satpol PP selalu mengoptimalkan harapan pimpinan di mana berperan penting dalam penegakan peraturan daerah. Badung sebagai daerah pariwisata membuat posisi Satpol PP sangat strategis dalam menertibkan pelanggaran yang ada. Bila dapat dilakukan dengan baik dan optimal, maka pemanfaatan dan penempatan ruang akan sesuai dengan aturan. Hal yang lebih penting adalah tata kelola lingkungan untuk menjadikan Badung merupakan daerah yang pro lingkungan. Tentu saya juga berharap bahwa dengan kondisi kita sebagai daerah pariwisata, posisi Satpol PP sangat strategis sekali. Sekali dalam rangka bagaimana menertibkan pelanggaran. Karena kalau itu bisa kita lakukan dengan baik, dengan optimal, tentu harapan kita dalam rangka pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan, dan yang lebih lagi dalam tata kelola lingkungan, ini yang kita harapkan sehingga akan menjadikan Badung ini menjadikan daerah yang pro lingkungan. Ini perlu saya dorong lebih-lebih kita sendiri dalam pariwisata. Ini yang terakhir, tentu saya berharap kepada seluruh jajarannya, anggotanya agar benar-benar tidak hanya slogan aja bahwa Bunda, Bapak Bupati, Pak Gubernur Badung di Satpol PP, tapi tolong tunjukkan nyatanya. Sementara itu, Kasatpol PP Badung IGA Kasurya Negara menyampaikan, peringatan HUT Satpol PP tahun ini dikemas dan dilaksanakan di areal Pantai Munggu. Peringatan bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan berbaur dengan berbagai elemen pelestarian lingkungan, serta meningkatkan jiwa korps dan rasa kebersamaan dengan anggota Satpol PP beserta Linmas. Diharapkan melalui kegiatan ini, semangat kerjasama antara anggota Satpol PP dan Satlinmas dapat meningkat sesuai tupoksi yang diemban dalam penegakan perda dan perkada secara optimal. Hal ini merupakan kegiatan untuk menumbuhkan kebersamaan persatuan sebagai satuan tugas yang berhadapan langsung dengan permasalahan terutama ketentraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Badung. Satpol PP sebagai penegak perda pada perayaan yang ke-68 Satpol PP dan ke-56 Satuan Perlindungan Masyarakat, kami berkomitmen untuk selalu menjaga wibawa pemerintah Kabupaten Badung dan memberikan kenyamanan ketertiban sebagai cerminan kewibawaan pemerintah Kabupaten Badung mengayomi masyarakatnya menuju masyarakat maju dan mandiri dan sejahtera. Camat Mengwi beserta Tripika Kecamatan, Pengelisir Puri Agang Mengwi, Perbekal Cemagi, Prerenan dan Tumbak Payu juga ikut hadir dalam kegiatan ini. Indra